Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Mursida dari kelas 11E. Sayap 14. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung fungsi invers. Di sini sudah ada contoh soal fungsi invers f sama dengan 5x plus 3. Nah, kita disuruh menentukan f invers x. Kita pertama tulis fungsinya dulu. Fx sama dengan 5x plus 3. Nah, lalu kita disini tulis y. Kenapa y? Karena di sini tuh variabel x sudah kepake. Otomatis kalau di fungsi koordinat x-nya, kalau di sini tuh x-nya ini akan menghasilkan y. Lalu y 5x plus 3. Nah, terus sama dengannya kita turunkan. 5x juga kita turunkan dan y-nya tetap di sebelah kiri. Lalu kita ingin memindahkan plus 3-nya ini ke sebelah sini. Otomatis kalau pindah akan menjadi min 3. Lalu kita di sini tuh untuk menghasilkan sama dengan x. Nah, jadi kita turunkan saja nih x-nya. Y-nya juga kita turunkan. 5-nya kemana? 5-nya ini kita pindah 5 kali ini. Kalau pindah itu kebalikannya bagi. Jadi bagi 5. Nah, lalu kita ambil ininya saja. Jadi F inverse x itu sama dengan SF inverse x dari 5x plus 3 sama dengan y min 3 per 5. Lanjut ke soal komposisi.